Anak pejuang Irian Barat Bertus Steven Waira mengimbau generasi milenial Papua agar tidak melupakan fakta sejarah dari peringatan 1 Mei 1963, yakni kembalinya Irian Barat atau Papua ke pangkuan NKRI. Bertus berpesan fakta sejarah ini penting dan jangan pernah dilupakan. Salah seorang saksi sejarah perjuangan Irian Barat, Bertus Steven Waira, adalah anak asli Papua yang lahir di Serui 1 Agustus 1956. Bertus merupakan anak pejuang dari orang tua bernama Demianus Waira yang pernah memperjuangkan Irian Barat agar bisa masuk ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bertus Steven Waira menceritakan beberapa tokoh pejuang Papua yang gugur memperjuangkan Irian Barat demi bergabung dalam pangkuan NKRI seperti Frans Kesepo, Martin Inde, Silas Papare, dan Johannes Abraham Dimara. Bertus Steven menilai sejarah pejuang anak Papua sangat penting untuk kembali diingatkan di dunia pendidikan, agar generasi muda Papua mengetahui proses perjuangan Irian Barat bergabung dalam NKRI, sebab perkembangan saat ini banyak generasi muda Papua mulai melupakan sejarah. Saya minta kepada anak-anak, kita sarankan kepada pemerintah untuk sejarah ini harus dikembangkan. Sejarah ini jangan lupa, sejarah ini perlu kita dorong. Sejarah ini perlu kita angkat, kita dorong masuk ke pendidikan-pendidikan sekolah dasar, SMA, SMP, dan lain-lain sebagainya. Sampai perguruan tinggi pun harus ada. Sehingga ini sejarah ini menjadi makna, makna untuk pembangunan negeri ini untuk mencapai sebuah kemakmuran, sebuah kedamaian. Bertus Steven menambahkan peringatan 1 Mei 1963 perlu terus disosialisasikan kepada generasi milenial Papua agar tidak melupakan sejarah 1 Mei 1963 di mana Papua tetap sah menjadi bagian dari NKRI. Bertus menghimbau para generasi milenial Papua memaknai peringatan Irian Barat dengan fokus turut serta membangun Papua seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sektor pendidikan dan kesehatan serta ekonomi seperti infrastruktur. Bapak juga ikut ke Irian Barat sini, merebut Irian Barat itu.